Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ya mereview tanaman murcia-murcia ya. Untuk yang sudah subscriber, ini kita spesial ini ya, kita kasih harga-harga murcia. Oh ya, yang masih kemahalan mungkin masih bisa dinego-nego ya teman-teman ya. Nah, dan jangan lupa ya di like, share, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Oke, kita lanjut saja nih ya, kita review harga-harga tanamannya ya. Yuk kita lanjut nih. Oke teman-teman, kita mulai dari sini ya. Nah ini kita ada domesticum ya, domesticum variegata tuh teman-teman. Ini daun aktif, cakep variegatanya. Nah ini kita kasih di 75 aja nih, domesticum variegata. Lanjut kita ada apa namanya nih, green saw ya. Ini daun pancing teman-teman ya, satu daun pancing, dia otw dua daun aktif ya tuh. Variegata cakep ya. Ini di pack kedipan ini ya, ranting ya, ranting batang daun. Nah di sini masih ada tunas lagi nih di bawahnya nih, jadi dua tunas ya teman-teman. Ini kita kasih di 125 aja nih ya, green saw variegata. Nah ini induknya ya teman-teman, ini induknya, pucuknya ya tuh, tuh daun besar ya. Ini induknya dia tuh, dan variegatanya juga sudah keluar lagi tuh ya teman-teman, cakep ya variegatanya. Nah ini yang induknya kita kasih di 150 aja teman-teman ya, bisa buat ditani lagi ya teman-teman, green saw variegata. Oke lanjut teman-teman. Nah ini kita ada anthurium apa namanya, black beauty ya teman-teman. Ini jumbo banget, ini besar banget ya, rosak banget daunnya, cakep ya. Nah ini kita kasih di 150 aja nih teman-teman ya, besar banget loh daunnya ya, siapa aja. Nah ini kita lanjut, ada Willowsoni ya, Willowsoni cakep ya, daunnya kayak Williamsi ya teman-teman, tuh daunnya mirip Williamsi ya. Nah ini kita kasih di 40 ribuan aja nih Willowsoninya ya teman-teman ya, 40 ribuan aja, daun besar ya teman-teman ya. Nah, lanjut teman-teman, kita mulai gata ya, tuh tiga daun ya, variegatanya cakep ya, nempel bonggol ya. Ini Chiapensia kita kasih di 60.000 ya, tiga daunan 60.000-an aja. Ini sama tuh ya, tiga daunan juga ya, ini 60.000-an sama. Ini juga sudah tiga daun ya, tuh sudah masuk tiga daun 60.000-an aja. Nah lanjut teman-teman, kita ada ini nih montai ya, tuh montai dua daun aktif ya, tuh dua daun aktif, dan dia masih nempel daun pancing ya. Ini daun pancing ya teman-teman ya, daun pancingnya sudah belah dan sudah bolong ya, tuh kemungkinan ya daun ketiga belah nih ya, mudah-mudahan dia sudah belah nih daun ketiga. Ini kita kasih 180 aja ya, dua daun aktif, satu daun pancing ya teman-teman ya montainya. Nah lanjut kita ada ini teman-teman, karamel ya, ini daun pancing ya, tuh variegatanya cebres aja nih ya teman-teman, tuh variegatanya cebres. Nah ini daun aktif ya, dua daun aktif tuh ya, ini daun baru, daun barunya naik ya variegatanya tuh ya, daun barunya naik. Ini kita kasih di 180 ya, cuma ada satu nih karamelnya ya. Nah lanjut kita ada anthurium bunga variegata ya teman-teman, tuh anthurium bunga variegata kita kasih di 20.000. nah kita ada anthurium corong ya, anthurium corong dua daun pancing, ini daun pancing ya, variegatanya ada ya, tuh dua daun pancing, dua daun aktif nih, ini daun pertama ya, daun keduanya sudah mulai naik variegatanya ya teman-teman.
nanti video atau fotonya nanti di request aja ya. Nah ini kita kasih di 100 ribu aja nih anturium corongnya. Nah lanjut kita ada Rapidophora ya, Rapidophora foraminifera ya, Parigata yellow, tiga daun pancing kita kasih di 50 ribu ya Rapidophoranya. Ini sama nih, ini daun aktif ya. Tuh, Rapidophora juga. Foraminifera ini kita kasih di samain aja nih, siapa cepet aja ya. Di 50 ribuan aja tuh. Stoknya cuma ada 2 pen ya. Nah, ini Gorillan. Ya, Gorillan dan dia sudah mulai bolong-bolong ya. Tuh, ini parigatanya parigata yang min ya. Ngemin parigatanya tuh. Ini kita kasih Gorillan di 100 ribu ya Gorillannya. Nah lanjut kita ada Ilse ya, Ilse Mani ini si dua nih ya, yang besar-besar udah sold out sih, udah ya yang besarnya sudah nggak ada. Ini yang isi dua kita kasih di 50 ribu, yang ini isi satu kita kasih di 35 ya Ilse nya, Ilse Mani. Nah lanjut teman-teman, kita ada Skindapsus ini ya, Truby Min ya, Truby Monek Parigata Min. Tuh teman-teman cakep ya. Ini kita kasih di 30 ribuan ya. Tuh ya, 30 ribuan aja. Parigatanya cakep ya. Tuh, 30 ribuan aja. Nah ini yang tunasnya banyak nih, ini tunas 3 ya. Ini tunas 3 kita kasih di 50 ribu ya. Karena tunasnya 3. Tuh, tunas sebanyak lah buat tanian lagi, 50 ribu aja nih. Nah yang mau ngerawat Holland nih ya, boleh ya. Ini daun pancing teman-teman ya, tuh dua daun pancing ya. Parigatanya cakep banget nih, marble banget tuh batangnya ya, batangnya marble banget. Dan dia sudah ini ya, sudah aman ya, sudah apa namanya, sudah bisul. Sudah bisul, ini kita kasih Hollandnya di 125 nih. Tuh ya, yang buat tanian ya. Monpar Holland ya. Dua daun pancing, sudah bisul, 125 aja. Nah, lanjut teman-teman, kita ada Watermaliense ya. Tuh, Thorium. Nih, besar ya. Akarnya sudah naik tuh. Ini kita kasih di 75 aja nih. 75.000. Ini yang sedang ini. Ini yang sedang kita kasih di 50.000 aja nih. Ya. 50.000. Nah, yang mau ngerawat ini apa? Masih nempel bonggol tuh ya. Udah ini OTW 3 daun ya. Tuh. Ini anthurium capung ya. Anthurium capung masih nempel bonggol, ini kita kasih di 50.000-an nih. OTW 3 daun. Ini sama ya. Tuh ya, OTW 3 daun juga ya. Ini malah 2 tunas tuh teman-teman, 2 tunas. Ini kita kasih sama 50 ribuan juga. Nah induknya yang ini nih teman-teman. Tuh ya, dia buntutnya panjang ya. Tuh, buntutnya panjang. Dan dia nanti begini ya bentuknya ya. Tuh, tangannya cuma ada 2 dia. Turun capung tuh. Tuh, cakep ya. Ini kita kasih di 100 ribu aja nih. Cuma ada satu ya yang besar ya. Cepet-cepetan aja tuh. Ini sudah berbentuk tuh daun barunya. Cakep. Dan ini anak-anakannya 50 ribu masih nempel bonggol ya. Nah lanjut kita ada Epip. Apa ya ini? Lupa ID-nya saya ya teman-teman. Tuh. Ini parigatanya ngemin dan bentuk daunnya dia memang begini ya karakternya. Tuh, bukannya dipek ya. Dia memang bentuk daunnya mengkeret gini. Ini Epip Min ini kita kasih di 100 ribu nih ya, 100 ribu. Kalau kemahalan bisa dinego lah ya teman-teman. Oke, kita ada Red Cherry ya, Black Cherry. Kita ada Black Cherry nih yang sedang nih, kita kasih di 50 ribuan ya. Tuh, Black Cherry nya ready, yang besar ada 2 ya, 50 ribuan tuh teman-teman. Cakep ya dia ngepingnya, 50 ribuan ya.
Nah, yang ini kita kasih di 25. 25 ya. Tuh. Masih nempel bonggol semua ya, teman-teman. Ini sama nih 25 nih. Ya, black carry-nya. Nah, oke lanjut teman-teman, kita ada apa ini? Fuji Tipiole ya. Dia batangnya berbulu dan masih nempel bonggol. Ya, tuh. Ini kita kasih di 25-an. Fuji Tipiole. Ini sama ya, masih nempel bonggol, 25 ribuan. Kalau yang ini di 30 ribu ya, otw 3 daun karena lebih besar. Kalau mau lihat indukannya nih, ready ya, tuh. Nanti mature seperti ini tuh, rimbun banget ya teman-teman. Tuh, dia batangnya pun berbulu ya. Cakep ya dilihatnya, kalau sudah mature. Tuh ya. Ini di 30 ribuan aja nih. Ya, yang besaran. Oke, kita lanjut ke sini teman-teman. Kita ada burlemak ya, burlemak variegata nih. Ya, udah rimbun ya, isinya rimbun-rimbun loh. Bisa dipecah-pecah lagi. Ini kita kasih di 15 ribuan ya burlemaknya. Variegatanya cakep-cakep ya. Ready stock ya burlemaknya. 15 ribuan aja. Nah, lanjut kita ada Paraiso Verde daun besar ya, teman-teman. Tuh. Ini nyangkut besar ya. Dia 4 tahun nih. 4 tahun kita kasih di 15.000 ya. Paraiso Verde. Nah, lanjut kita ada Epip ya. Epip Kujang ini kita kasih di 25-an nih Epip Kujangnya ya. Tuh. Ya. Epip Kujang di 25-an aja tuh. Teman-teman, ya. Nah, lanjut yang mau Jerry Horne ya. Tuh. Ini Jerry Horne panjang daun. Ini daun pancing ya, teman-teman ya. Yang daun ini daun pancing. Ini daun pancingnya sepanjang 50 cm ya. Karena panjang banget tuh ya. Ya. Dan ini OTW 2 daun aktif ya. Tuh, OTW 2 daun aktif dan dia sudah mulai mature ya, baru sedaun aja. Ini kita kasih di 25 nih Jerry Horne-nya ya. Nanti di clean shot aja. Nah, ini kita ada Antorium ini. Ini kita kasih yang besar ini di, kita kasih di 50 ya. Antorium ya. Nah, lanjut kita ada Antorium Polydactylum. Antorium Polydactylum di 15 ribuan ya. Stoknya ready ya, teman-teman, di clean shot aja nih. Polydactylum. Nah, lanjut kita ada Antorium Jari ya. Antorium Jari ini kita kasih di 25. Ini yang mau apa namanya? Ya, ini jadi hijau begini nih, enggak naik. Domesticum variegata tadinya ya. Cuman enggak naik variegatanya. Ini kita kasih di 15.000 ya. Ini Singo Pink Flash kita kasih di 10.000. Ini apa Micros kita kasih di 10.000 ya. Nah, kita ada Jungle Piper yang terahan variegata ya, masih ready ya, teman-teman. Tuh. Ya, ini kita kasih di 20 ribuan aja nih, ya. Jungle Piper terahan variegata ya. 20 ribuan aja nih ready stock. Nanti di clean shot aja ya, teman-teman ya. 20 ribuan aja. Nah, lanjut kita ada Red Emerald ya. Red Emerald sudah jumbo banget nih, besar ya. Bisa buat indukan lagi ya. Ini kita kasih di 80 ribu ya. Red Emeraldnya. Nah, ini ready yang anak-anakannya tuh. Ya. Roset ya. Ini kita kasih di 35. Ya. Ini 25. Ini 25. Ini 25. Nah, kita ada Black Cardinalnya nih ya. Sama ya. Tuh ya. Lumayan besar ya. Tuh. Lumayan besar. Ini Black Cardinal kita kasih 80 ya. Sudah lokal banget ya. Ini stang pendek, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau ini nih. Ataba ya. Ataba ini tingginya sudah 1 meter ya. Kalau ada yang mau nih, enggak apa-apa nih. Ini kita kasih di 35 nih atabanya. Sudah 1 meter loh. Nah, lanjut kita ada Gladitato ya. Ini daun baru ya, teman-teman, daun mudanya. Tuh.
udah lumayan besar ya. Ini kita kasih di 40 ribuan ya, raditatonya tuh teman-teman. Nih stoknya cuma ada 3 ya raditatonya. Nah lanjut kita ada apa ini namanya, ampisimum ya, ampisimum parigata tuh ready ya. Ini ampisimum kita kasih di 10 ribuan aja dah tuh ya, parigata cakep-cakep loh tuh. 10 ribuan. Germani tanduk nih kita kasih di 20 ribu ya tuh. Ini germani kita kasih 20 ribu. Nah kita ada apa ini namanya, Pariser Verde 4 daun ya, ini kita kasih di 15 ribu. Aglonema ini di 10 ribu ya. Skindapsus albo nih, ini isinya 3 ya, banyak ya tuh. Parigata silver ya, ini kita kasih di 25 ya, ini sama 25 ya. Nah antorium sirih kita kasih di 10 ribu ya. Nah lanjut kita ada kode ya, pilok kode nih, pilok kode di 10 ribuan aja ya, ready stock ya tuh. 10 ribuan aja pilok kodenya ya teman-teman. Nah, lanjut kita ada glorious, glorious di 10 ribuan tuh, cakep ya, tinggal nurusin nih pakai turus, cakep. Lanjut kita ada goldiana, goldiana warnanya cakep banget ya teman-teman. Ini kita kasih di 15 ribu ya, ini sama nih 15 ribu. Nah lanjut kita ada ini sensifera ya, tadinya parigata nih, ini kita kasih di 10 ribuan aja teman-teman. Ini sama nih 10 ribuan sensifera centong ya, ready nih ya, yang ekonomisnya nih atabanya, atabanya kita kasih di 15 ribuan tuh, sudah panjang-panjang ya ya. Ini udah siap pakai turus loh atabanya, 15 ribuan aja. Nah lanjut kita ada antorium bunga di 10 ribu, subhastatum 10 ribu, yang ataba ini yang kecil 10 ribu ya. Kita ada dragon ya, pilo dragon tuh ya, yang cebres, ini kita kasih di 15 ribuan nih pilo dragon ya. Lanjut kita ada marble parigata ya, ini kurang jemur aja nih, tapi semua daun ada ya, peringkatannya cakep tuh ya. Ini kita kasih di 25 aja nih ya, marble parigata. Lanjut yang mau apa namanya nih, puberula parigata ya tuh, dia sudah bisa buat kating-kating lagi nih, panjang banget. Ini kita kasih di 15 ribuan aja ya, puberula parigata ya. Nah lanjut kita ada singonium ini nih teman-teman. Ini kita kasih di 10 ribu ya. Yang ini 10 ribu, yang ini 5 ribuan nih ya. Ya tuh 5 ribuan yang ini, pink press yang ini 10 ribu ya. Nah lanjut kita ada Pariser Verde yang sudah mature, besar daunnya ya teman-teman tuh. Ya yang mau panjang boleh ya, besar-besar ya, ini kita kasih di 25, udah tinggi banget ya. Nah lanjut kita ada gloriosum nih, daun besar, gloriosum daun besar, ini kita kasih di 15 ribu. Tadi balon ini 10 ribuan ya, yang ini di 10 ribuan, ini di 10 ribuan, di penjayan 15 ribu, yang ini besar ya 15 ribu, Giant ini 15 ribu ya, 15 ribu. Di pentang 5 parigata ya teman-teman tuh, harus dirawat lagi ya, tapi parigatanya nggak hilang nih, ada semua ya tuh. Ini kita kasih di 50 ribu ya, di pentang 5 parigata ya 50 ribu. Nah yang mau kalatea kencur, kalatea merak ya, ini 5 ribuan loh ya, rimbun-rimbun loh ya, kalatea meraknya 5 ribuan. Nah yang silver ini kita kasih di 15 ribu, yang ini 15 ribu, 15 reflektor ya tuh, reflektor besar nih kita kasih di 15 ribu sama. Nah yang kecil-kecil ada nih ready ya, reflektornya 10 ribuan tuh teman-teman. Red Nobel 10 ribu,
Ini kulkulata 10.000. Nah, Calathea Bella ini di 10 ribuan ya. Nah, lanjut ini kita yang besar ya, Anthurium apa namanya? Gelombang Cinta di 25 ya. Nah, lanjut kita ke sini teman-teman. Anthurium ini ya. Ukeri ini kita kasih di 15.000 ya. Nah, lanjut kita ada Piolin nih. Piolin kita kasih di 15.000 ya. Tuh, sudah mau mature ya. Nah, kita ada apa nih namanya? Dark Lord ya. Dark Lord nih, daunnya besar-besar ya. Tuh. Ini nih Dark Lord-nya kita kasih di 10 ribuan aja. Kita ada Monstera King ya. Tuh, masih nempel bonggol loh, teman-teman. Dan dia sudah mulai pecah ya. Monstera King-nya 3 daun kita kasih di 35. Ini sama ya, masih nempel bonggol atau 3 daun ya. Di 35 juga ya. Nah, kita ada Mexicanum, teman-teman. Tuh, ya. Mexicanum kita kasih di 10 ribuan aja nih ya. Dia rimbun-rimbun. Tuh, kalau diangkat nyangkut ya. Di 10 ribuan aja. Nah, kita ada nih dipen ini di 15.000 ya. Besar ya. Oh. Soalnya besar nih. Tuh ya. Nah, lanjut kita ada Gosmin, teman-teman. Florida Gosmin di 10.000. Glorious sama masih di 10.000 ya. Nah, yang mau Anthurium Keris nih silakan ya. Ready ya. Tuh, teman-teman. Anthurium Keris. Ini kita kasih di 180 aja, teman-teman. Ini sudah jadi induk ya. Tuh. Anthurium Keris-nya. Subastatum 10.000 ya. Terus lanjut kita ada Gloriosum nih 10 ribuan yang ini ya. Lanjut kita ready nih Monstera ya. Nah, kalau ini yang bukan king ya, ini Deliciosa ya. Tapi dia daunnya sudah pecah-pecah gini ya. Masih nempel bonggol, ini kita kasih di 25 ya. Yang mau ini apa? Anthurium Gelombang Cinta ready ya. Ini 15 ribuan loh. Ini besar-besar ya daunnya. Oh, besar-besar. Jadi yang 15 ribuan. Anthurium Gelombang Cinta. Nah, yang mau ini rimbun. Ini daun besar ya, teman-teman. Tuh. Ya. Daun besar berlemak, rimbun, tuh ya. Kita nanti minta divideokan detailnya di WhatsApp aja ya, teman-teman. Tuh, cakep ya. Udah rimbun banget loh itu. Tuh. Isinya banyak. Ini kita kasih di 80.000 aja nih. Ya. 80.000. Nah, oke lanjut. Kita nah, ini kita ada Monstera lagi nih, 4 daun ya. 4 daun cakep nih. Nah, ini kita Monstera di 25 ya. Ini yang daily-nya ini, teman-teman. Ya. Ini ready. Ready ya. Kalau yang ini kita kasih di 15.000. Karena masih 2 daun aktif ya. Nah, ini teman-teman kita ada Pariso Verde yang 10 ribuan ya. Dia daunnya walaupun kecil-kecil dia rimbun-rimbun ya daunnya nih. Tuh. Ya, teman-teman. Rimbun-rimbun. Ini 10 ribuan aja nih, teman-teman. Pariso Verde. Oke, teman-teman cukup sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.